Okay, so Anda baru makan siang ya? Iya, Pak. Okay. Saya mau melakukan sesuatu yang mungkin sedikit berbeda, yaitu the power of your mind. Mau coba nggak? Mau ya? Nanti Anda akan rasakan bahwa even dengan berpikir, Anda bisa merubah suasana hati. Keren ya? Oke, biasanya habis makan gimana rasanya? Ngantuk. Ngantuk, right? Nah, jangan dipupuk ya kata ngantuk dalam pikiran. Kita distract dengan hal yang lain. Nah, untuk aktivitas ini, boleh dikatakan namanya adalah mindful activity lah. Jadi nggak kemana-mana, cukup Anda tutup mata. Terus nanti Anda akan mendengarkan instruksi saya, dan Anda nanti yang akan pilih sendiri Anda mau berpikir ke hal apa. Yes, boleh? Jangan ngintip dan benar-benar lost, tapi duduknya nggak boleh duduk seperti yang mau tidur. Duduknya harus lurus. Lurus, terus tangan kalau bisa santai aja, tangan nyantai aja. Nggak begini tangannya, tapi nyantai di bawah aja, santai aja. Tarik nafas biasa kayak gitu. Yes, pokoknya lurus. Yes. Dan jangan begini, jangan nyender banget, tapi lurus aja. Ya, oke? Okay? Nggak boleh ada yang ganggu ya. Oke, okay? So, nanti tutup mata, terus nanti saya akan instruksikan, terus Anda coba memikirkan. Yes. Saya juga akan tutup mata juga biar benar-benar oke. Siap? Oke. Okay. So, silakan nyantai aja, nafasnya santai. Kalau ada yang masih makan permen mungkin bisa dikeluarkan. Karena itu pasti mengganggu. Dia terdistract dengan rasa. Oke. Okay. Silakan boleh minum dulu. Santai. Nanti terakhir saya mau nanya, gimana ada perubahan enggak ya kayak gitu ya? Sudah? Baik. Oke, okay, lurus. Silakan biasa tarik nafas normal biasa aja, tarik nafas biasa. Oke, okay, silakan tutup matanya. Coba bayangkan bahwa Anda sekarang ada di Mercure Surabaya. Anda duduk di tempat meeting room dan Anda sedang mendengarkan suara saya. Nama saya Michael, Anda mendengarkan suara saya sebagai trainer. Dan Anda juga mendengarkan suara AC. Sekarang Anda merasa tangan Anda lagi menyentuh yaitu your paha ya, yang baju mungkin. Terus Anda juga merasa bahwa Anda bisa bernafas dengan tenang. Anda bisa rasakan kulit Anda yaitu temperaturnya sepertinya agak warm ya. Dan Anda juga masih mendengar suara exhaust. Dan Anda bisa bahkan mendengar tarikan nafas Anda. Nah sekarang Anda bisa bawa pikiran Anda bahwa Anda pengen mencapai posisi yang Anda inginkan dalam karir. Anda coba pikirkan satu posisi yang Anda ingin capai dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Posisi karir. Anggaplah Anda sudah berada di posisi yang Anda inginkan. Dan Anda mendengarkan leader Anda bilang bahwa Anda dikasih kesempatan untuk membuktikan performance Anda selama 1 tahun ini dengan cara leading people dengan efektif. Dan Anda sudah banyak mengikuti training. Dari training leadership, dari training customer service, dari training untuk analisa, dari training Excel, komputer, bahkan dari training bahasa Anda sudah bisa. Nah sekarang, Anda coba bayangkan bahwa Anda barusan handle tamu komplain. Tamu komplain parah banget, tapi Anda bisa selesaikan hanya dalam waktu 20 menit. Dan Anda tentu dibantu sama tim Anda. Anda merasa lebih percaya diri.
Dan dalam waktu 1 tahun ke depan, Anda bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang berat dalam pekerjaan. Suami Anda happy, istri Anda senang mendengarkan bahwa Anda selalu pada saat balik kerja, hati Anda, suasana hati Anda ceria, mukanya senyum. Dan Anda juga merasa bahwa saya sudah tidak sabar untuk pengen menyelesaikan masalah-masalah yang menantang. Nah, setelah 1 tahun kemudian, Anda tiba-tiba dipanggil oleh manajer dan Anda diberitahukan bahwa Anda akan dinaikkan posisi Anda karena performance Anda. Dan Anda memberitahukan kepada keluarga Anda, kepada istri, suami, orang tua, anak, bahwa papa atau ibu adalah baru naik posisi. Dan kita sekarang bisa membetulkan rumah, membawa liburan, atau menyekolahkan anak dengan memberikan nutrisi yang baik. Dan Anda merasa happy. Coba Anda sekarang balik pikiran Anda bahwa Anda balik ke Mercury. Anda mendengarkan suara exhaust. Anda mendengarkan saya, Michael, lagi bicara sama Anda. Anda merasakan tangan Anda menyentuh paha Anda, tapi yang menyentuh Anda sentuh adalah yaitu material baju yang Anda pakai, baik rok maupun celana. Anda merasakan kulit Anda karena temperaturnya agak warm. Dan Anda mendengar tarikan nafas Anda tenang. Dan Anda bernafas dengan nyaman. Silakan buka mata. Coba rasain. Tenang enggak? Tenang enggak? Menikmati tenang. Right? Kok bisa? Anda enggak kemana-mana. Saya ajak Anda kemana-mana, tapi di pikiran Anda. Dan Anda menikmati. That's why Anda harus yakin bahwa Anda mau bawa pikiran Anda kemana. Karena pikiran Anda adalah kata-kata Anda. Kata-kata Anda adalah perilaku Anda. Even Anda gak bergerak aja, Anda merasa nyaman. Anda merasa excited mencapai target karir lebih bagus. Kayak gitu. So, that's the power of your mind. Jadi jangan underestimate your mind. Makanya hati-hati kalau Anda bilang bahwa kamu gak bisa. Hati-hati kalau kamu bilang bahwa kamu miskin. Be careful. Kamu berarti menciptakan suasana di otak kamu yang sehingga muncul kalimatnya adalah hal-hal yang negatif. That's called mindful activity after makan siang. Excited ya? Alright, udah dong.